Wow, ini nih bistik iga lada hitam. Jadi dan itu barbecue. Spesialnya di dapur bistik itu. Tapi sebenarnya kalau untuk yang iga disajikannya sih nggak di kayak gini karena kadang biasanya dagingnya gede. Nah, ini saya minta khusus karena memang beberapa sajian paling utamanya di dapur bistik itu dia memakai tanah liat seperti ini. Pernah lihat belum kayak gini nih wajannya? Ini jadul banget sih memang. Emang kenapa pakai yang kayak gini? Kenapa enggak? Ya biasa kan harus ada estetikanya biar berbeda dengan yang lain. Karena sebenarnya sajian bistik ini cukup umum di Solo karena bistik itu jadi khasanah kuliner yang sangat lekat dengan Solo, yang dekat dengan kerajaan dan dulu dekat dengan Belanda. Jadi sambil nunggu nasi, sejarahnya bistik ini kita tuh kadang pengen kayak ngerasa kayak orang bule gitu loh. Tapi punya cita rasa yang sendiri. Jadi bistik itu sebenarnya kayak beef stick. Oh. Jadi baru kemudian iya, Pak. Jadi dimodifikasi menjadi bistik, jadi berair. Jadi emang kuahnya juga sebenarnya kayak ini adalah stick yang berkuah gitu. Nah, ini yang utamanya. Piringnya besar. Berarti itu kayak ini gak sih? Kayak mie ini? Ayam. Mie ayam kan dari spaghetti gitu ya? Wah, ya enggak juga ya, kali. Okay. Tapi ini beneran, jadi emang dulu kan karena ini kerajaan, terus dekat dengan dulu ada pengaruh Belanda di sini. Jadi termasuk kayak pengen mengadaptasi khasana kuliner Belanda menjadi cita rasa yang Jawa. Terus kadang sama jeroannya juga, terus emang benar-benar berair. Bedanya bistik di sini dan di tempat yang lain apa? Ya penyajiannya ini, terus kuahnya jauh lebih kental dan dan beberapa menggunakan kayak rasa-rasa gitu loh, kayak ini kuat dengan lada hitamnya, jadi namanya bistik lada hitam, sedangkan yang ini dengan saus barbecue. Ada yang mereka menu baru yang lombok hijau atau apa gitu. Nah, sedangkan kalau yang lain ya udah daging berkuah gitu aja gitu. Nah, dulu sih mereka sempat ada namanya bistik torpedo. Itu cukup unik. Torpedonya. Torpedo sapi. Silakan kalian Google sendiri. Saya nggak enak ngomongnya, tapi ya itulah. Itu teksturnya juga cukup enak gitu. Unik. Tapi sayangnya emang susah didapatkan. Jadi kayaknya udah dicoret dari menu. Bistik itu biasanya ada tomatnya, ada saus tomat maupun tomat yang asli. Ya, seperti teman-teman kalau mau bikin saus untuk beef stick aja sebenarnya. Cuma ini dibikin lebih banyak dan ditambahin tepung tapioka untuk bisa lebih mengentalkannya. Ya, di dalamnya ada bawang bombay, ada gula Jawa juga kelihatannya masuk juga, dan itu bentuk salah satu bentuk, dan di sini mungkin unsur manisnya ya dari gula atau gula Jawa, tapi nggak begitu kerasa, cuma itu sebenarnya untuk kayak memberikan rasa manis dari makanan ini, dan itu menjadi salah satu bentuk modifikasi yang akhirnya rasa orang Jawa gitu, orang Solo. Ada gula Jawanya. Jadi, dan iga-iganya sini ya cukup jadi pilihan tuh. Cukup gede. Cuma emang teman-teman sebenarnya disajikan juga dengan kentang. Memakan langsung dengan kentang juga tetap nikmat, cuma dari sisi kuahnya yang kental dan cukup kuat rasanya itu. Nasi biasanya lebih mampu menetralisir, jadi dia lebih nasi yang cenderung cenderung netral ya terasa dari rasa, walaupun nanti ada rasa manis setelahnya. Cuma nasi yang cenderung netral itu kalau misalnya disirami dengan kuah yang
cukup kuat ini, itu jauh lebih balance gitu. Jadi di lidah juga kita nggak ada rasa mateh gitu, nggak rasa enek. Dan kalau misalnya makan langsung juga bisa aja, tapi ini tergantung selera juga. Tadi katanya mau nanya sesuatu. Terus kenapa memilih Solo dan kenapa harus kayak bistik Solo? Kenapa nggak Soto Lamongan? Kenapa nggak yang lain? Jadi sebenarnya ini kita buka satu-satu rahasianya. Jadi sebenarnya kalau nanti misalnya kalian lihat di video ini ada detail-detail, ada tulisan Food for Peace, Food for Peace, Food for Peace, itu sebenarnya kayak acara ini kita yang Food for Peace ini sebenarnya terinspirasi dari Dapur Bistik ini sebenarnya. Jadi Food for Peace itu jadi slogannya di sini karena memang lewat makanan kita itu pengen mencoba belajar soal perdamaian yang ya sebenarnya ya muncul dari hal-hal yang kita nikmati ini. Dan kenapa kok bistik, kenapa nggak Soto Lamongan? Ya karena bistik itu adalah salah satu bentuk kita berdamai dengan budaya luar. Jadi yang aku bilang tadi bahwa ini adalah secara sejarah ini adalah salah satu upaya kita untuk mencoba ikut merasakan gaya makan orang Belanda, tapi kemudian disesuaikan dengan lidah Jawa, ya ini apa namanya? Ini adalah Food for Peace gitu. Jadi ya makanan yang bisa menjadi simbol perdamaian, akulturasi, menerima perbedaan. Gitu. Kenapa lokasinya di Solo? Nah, awalnya sebenarnya Dapur Bistik ini itu di Semarang. Nah, tapi kemudian pindah ke Solo karena Solo itu jadi apa ya, magnet yang unik terhadap aktivitas-aktivitas gerakan-gerakan apa ya, gerakan-gerakan ideologis. Jadi ada beberapa gerakan ideologis itu tumbuh di sini, tidak hanya yang afiliasinya ke kanan, ke kiri, ke tengah, banyak aktivitas ideologis di sini. Makanya karena Dapur Bistik ini juga sebenarnya muncul sebagai upaya untuk apa ya, menciptakan perdamaian itu sendiri. Lewat kita makan bareng, kita berdialog itu, ya makanya akhirnya dibuatlah di Solo yang mungkin bisa menjembatani orang untuk bisa memahami kutub-kutub ideologis yang di sini. Seperti episode-episode sebelumnya juga, bahwa tiap makanan kita harus mengambil nilai-nilai perdamaiannya. Nah, khusus untuk ini, bistik iga bakar ini, nilai perdamaiannya adalah soal perjuangan, soal usaha. Karena untuk mendapatkan satu sajian ini, satu mangkok ini, itu dibutuhkan perjuangan cukup panjang dari teman-teman di Dapur Bistik Solo. Mulai dari memilih iganya, dan iganya tidak langsung dimasak dengan kuah bistik yang kemudian membuat mereka apa ya, ini juga membedakan teman-teman Dapur Bistik Solo dengan yang lain karena mereka di presto dulu. Jadi istilahnya di marinate, ada yang dikasih bumbu lalu masukin kulkas ada, tapi ini marinasinya dengan menggunakan bumbu bacem itu dimasukkan di dalam pressure cooker, panci bertekanan sehingga teksturnya jadi empuk, ditunggu sampai berapa saat sampai kemudian benar-benar empuk, baru kemudian diambil dan dimasak kembali dengan kuah bistiknya. Jadi memang ada tahapannya, itu tidak langsung dari daging mentah langsung dimasak, tapi ada step-stepnya. Inilah yang kemudian menjadi nilai dari makanan ini. Nilai perdamaian adalah soal perjuangan, bahwa teman-teman ya dalam kehidupan juga harus berjuang, bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Benar nggak? Jadi ternyata bukan cuma masalah cinta doang yang berjuang, masak juga harus berjuang. Ya tentu saja. Perjuangan itu ada di setiap elemen kehidupan. Nah, itu dia Food for Peace kita kali ini. Dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe atau berlangganan, jangan lupa tekan lonceng pemberitahuan agar teman-teman tahu kalau kita posting video yang baru. Salam food for peace.